Jom kita usah menu-menu apa yang ada kat sini. Ah, wow, ini burger. Yelah, kedai burger mesti ada burger. Wow, nasi pun ada. Okey, aku memang lapar nasi, geng. Cakap terus lah. Daripada kenyang, tengok ni. Lapar balik. Ui. Oh, nampak meleleh tu. Okey. Melantak weh. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni berada dekat JB. Aku bersama Pian Padu dengan Naji. So, hari ni sebenarnya kita nak pergi balik, tapi sebelum balik tu Pian nak bawa kita orang pergi ke kedai kawan dia, kedai member dia. Ah, iaitu ni belakang ni. Dekat OSB Premium Burger yang berada dekat Gelang Batak. OSB ni means Official Street Burger. Ah, dah lama-lama nak jumpa member dia. So aku ingat aku nak buat review burger sekali. Dah tahu apa yang masuk ke dalam? Kita lain video sampai habis. Tapi macam biasa geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku. Pulang tak babe. Jom kita tengok apa yang best. Layan. Ini hadapan restoran OSB Premium yang berada dekat Gelang Patah. Kau tengok, kedai dia besar, tempat parking pun banyak. Senang lah nak parking tu tak? Kau tengok, ini ruangan dalam ada. Aku datang sekitar pukul 3.30 macam tu. So orang tak ramai lagi. Tapi dia fahamkan menjelang petang ke malam, orang makin ramai. Sabtu Ahad lagi ramai. Ruangan dalam ni bagi aku cantik lah. Asyik ada aircon lagi. Kau boleh pilih nak makan kat dalam ataupun kau nak makan kat luar. Tak ada masalah, pilih je. Jom kita usah menu-menu apa yang ada kat sini. Ah, wow, ini burger. Yelah, kedai burger mesti ada burger. Menarik, menarik. Ah, ini pula oblong. Nampak oblong. Okey, yang ini roti john. Okey, nice. Wow, nasi pun ada. Okey, aku memang lapar nasi, geng. Aku memang lapar nasi. Wow, macam-macam nasi lemak pun ada kat sini. Aku memang lapar nasi sekarang ni. Yang ini, oh, cakutiau. Macam menarik. Oh, baguslah. Aku nak kedai burger je. Okey, pasta. Allah, pasta sedap. Ni ada western-western pun ada. Kau tengok. Ah, bukannya burger. Macam-macam ada dekat sini. Ini waffle. Air-air pun ada macam biasalah. Nampak? Kau tengok lah. Tempat aku cantik. Boleh lepak-lepak kat member kan? Okay geng, dah nampak tadi aku tunjukkan korang menu-menu yang terdapat dekat kedai OSB Premium yang berada dekat Gelang Batak. Cakap tak sekarang, ini ialah kedai member Pian. Bila paksa kita orang datang sini sekali. Dah lah datang sini. Aku pun tak ada video banyak dekat JB ni, so aku buat review sekali. Macam kau nampak kat depan aku ni ialah nasi lemak rendang ayam. Tengok korang. Aku betul-betul kelaparan hari ni geng. Pagi tadi makan roti je. Mana cukup Pak Is makan roti. Okay, nampak. Ini pula ialah spaghetti salted egg with popcorn chicken. Chicken popcorn, nampak? Okay geng, dua menu ni memang yang aku order. Dan burger ni aku tak order totally sebenarnya. Tapi dia orang belanja. Biasalah datang dengan Pian kan, pakai kabel. Biasalah dapatlah. Dapatlah burger ni geng. Allah, burger ni kau tengok ah. Burger ni geng, nama dia Infinity Burger. Bukan Infinity Burger, Infinity Burger. Tapi yang unik kat burger ni ialah ada benda ni geng. Ada suntikan vaksin. Tak apa tak apa. Aku nak review cepat-cepat sebab ingatkan nak review dua menu ni je. Ada satu lagi. Air pula aku nak ambil air light-light ah, iaitu ini ialah tea food mix. Nampak buah-buahan campuran lah. Lepas tu dengan hazelnut latte, hot hazelnut latte. Sebab apa? Sebab aku nak balik Kelang nanti, aku yang drive kereta supaya tak ngantuk. Untuk harga nanti aku akan tulis kat bawah lah harga dia berapa ya. Aku pun tak ingat harga dia berapa ni. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Wow. Boleh hilang ngantuk geng minum air ni. Nampak eh? Dia macam biasa air teh. Lepas tu kau ada rasa masam-masam sikit. Ada buah-buahan campuran aku tu. Ada lychee, ada macam nenas kat sini. Ada daun pudina. Wah, memang refreshing eh? Rasa dia. Kalau kau tengok dalam sepinggan nasi lemak aku ni, kau akan dapat nasi yang memang sangat banyak nasi dia. Kau tengok lah. Nasi dia gemuk geng. Mungkin dia gunakan mangkuk yang besar. Lepas tu macam biasa lah, ada telur mata yang sangat cantik. Ada ikan bilis, ada kacang, ada susunan timun. Sambal pun dibagi asing dalam mangkuk macam ni. Lepas tu dibagi sekali dengan bahagian tai dan dan peha ayam rendang. Aku tengok rendang ayam ni, colour dia agak pekat, agak menyeramkan. Tapi aku tak cerita panjang, aku nak rasa dia punya nasi dulu. Kau tengok nasi dia nampak lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku macam tak percaya pula kedai macam ni, kedai burger
Nasi lemak dia sedap. Nasi lemak dia ada berbau lemak, ada cukup masin, ada bau sedikit halia. Eh, okey lah. Kebanyakan aku pergi makan kedai-kedai macam ni, nasi lemak biasa rasanya mendata je. Kau tak cari, kau datang. Ha, kau ambil sambal dia sikit, rasa sakit sambal lah. Okey, sambal dia ni agak pelik sikit. Siapa? Makan dengan nasi. Makan dengan nasi, ambil sikit timun, ambil sikit ikan bilis, ambil sikit kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku sambal ni agak pelik sikit. Sambal dia pertama ni, pertama memang agak pedas. Lepas tu dia macam ada masin sikit. Cuma kalau bagi aku lah, ada sedikit manis. Bagi aku dah suka dah. Sebab aku memang agak suka manis. Tapi mungkin ada orang yang suka sambal begini. Ambil sikit sambal dia. Bayar lagi. Tapi aku suka lagi dekat sini. Kau tengok ikan bilis dengan timun dia bagi memang sangat banyak. Memang belanja habis. Kali dengan nasi. Bila dah beberapa kali suapan, aku rasa sambal ni makin better lah. Aku rasa awal-awal tadi mungkin terkejut sikit sebab sambal ni agak pekat rasa dia. Okay geng, kita ambil sedak-sedak rendang ya. Kalau kau tembak, dekat sedak rendang ni dia ada daun kunyit, hirisan daun kunyit. Okay. Untuk rendang ni aku suka. Sekejap. Okay. Nampak ha? Rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku rendang ayam ni mana patut cerita rasa aku sebab rendang dia ni agak pedas-pedas berempah. Kalau kau tengok aku dah cerita daripada awal dia punya warna pun agak gelap, so aku dapat detect ini memang agak pedas sikit. Rendang ayam ni agak pedas, ada sedikit manis, penuh rasa rempah lah senang cerita. Ayam dia bagi aku pun saiznya agak besar. Lepas tu lembut. Aku kalau ayam besar ni aku memang akan fikir ayam besar mesti liat, tapi yang ini agak lembut. Okey. Aku rasa korang kena ambil sebab bagi satu, rendang dia ni rasa daun kunyit yang kuat. Dia ada rasa daun kunyit sikit, dia ada rasa daun lima purut sikit kalau tak silap akulah. Tapi aku suka. Cuma aku rasa lepas ni aku nak minta lagi dia punya sedak-sedak rendang. Sebab sedak-sedak rendang ni memang sangat sedap. Aku rasa tak payah makan, bagi aku tak payah makan dengan sambal pun tak apa. Makan dengan rendang pun dah cukup sempurna dah. Menu kedua aku pula, iaitu satay egg with chicken popcorn. Kalau kau tengok dah sepinggan aku ni, dia ada spaghetti satay egg lah. Tapi kau tengok warna dia tidak berlalu menonjol, kuning-kuning cantik ya. Ada beberapa ketul ayam popcorn. Tak agak banyak, kita cuba dulu. Tapi bagus lah kedai ni geng. Sebab bagi aku kedai ni cantik, lepas tu ada aircon. So maknanya kalau kau nak dating ke, jalan-jalan dengan member, lepak-lepak, dating awet ke, memang best. Apa melalut cerita pasal awet ni, kita layan tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang favorite aku geng. Oh, terasa dia punya lemak-lemak dia. Cuba ha. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui dua suapan aku, suapan pertama tu dah sampai dah dia punya kelemakan dia. Kau dapat rasa dia punya lemak dia, kau dapat bau dia punya daun kari dia geng. Dia ada rasa masin-masin manis sikit. Macam kau tahu satay egg memang ada rasa masin-masin manis. Lepas tu ada berlemak sikit. Yang itu aku suka. Dia juga ada rasa pedas, tapi pedasnya tidak terlalu menonjol lah pedasnya. Yang penting rasa daun kari tu memang ada. Oi, jomuk tu. Macam budak-budak makan. Aku nak rasa macam chicken popcorn tu pula. Chicken popcorn ni masa aku dapat dia masih lagi rangup. Tapi rasa dia biasa lah. Rasa dia macam kita goreng ayam biasa. Semua bahagian-bahagian ada. Cuma kalau aku lah. Kalau aku, aku akan minta dia pedas sedikit. Pedas sedikit sebab aku tetap Melayu kan, so nak ada pedas-pedas sikit lah. Tapi bagi aku okey lah. Sebab bila ada pedas dia hilangkan muak. Portion dia pun, masa awal-awal aku tengok portion dia agak sikit. Tapi bila dah tak buka, memang banyak rupanya. Okay, aku nak tak tepi sikit, aku nak review burger yang ni pula. Tunggu. Dua menu pun dah kenyang dah. Alamak. Wah, masam-masam manis. Okay, aku nak review menu terakhir kita iaitu Infinity Burger. Cakap terus lah. Daripada kenyang tengok ni, lapar balik. Aku pun tertarik dengan benda ni geng. Sebab aku pernah nampak dekat Sat Bay, Burger Sat Bay pernah buat kan. Tapi bila tengok ni teringat vaksin lagi. Alamak. Sebelum aku cuba, kalau aku tengok dah sepinggan aku ni, kita dapat burger fries dengan salad lah. Dengan sos sikit, tak ada masalah. Benda-benda macam tu lah. Okay, korang lah cara dia. Aku pun first time ni. Kalau jadi tu, jadilah. 1, 2, 3. Iya.
Ui. Oh, nampak meleleh tu. Okey. Okey, geng, nampak dia dah meleleh ya. Okey, okay, aku nak makan cepat-cepat. Ah, boleh. Ramah-ramah kat sini. Pekerja-pekerja dia memang ramah. Aku suka comel-comel lah tu. Woi. Aku kena tengok kat korang lah. Allah. Okey, kalau kau tengok kat sini dia ada lapisan roti atas dan bawah. Lepas tu dia ada dua peti, dia ada dua peti daging, lepas tu ada dua cheese cheddar, lepas tu ada caramelized onion. Ah. Woi. Tak apa, cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf lah kalau comot sikit. Maafkan aku. Assalamualaikum. Masalah betul lah kedai ni. Comot lah. Comot pun tak kisah lah. Sekali lagi ya. Okey, aku cerita sikit lah apa yang aku dapat melalui dua gigitan aku ni. Gigitan pertama tu memang agak susah sebab dia sangat besar. Aku rasa siapa yang mulut tak cukup buka besar tu boleh rosak rahang. Bila aku gigit patty dia, patty dia bagi aku ni agak berbeza sikit berbanding patty-patty yang aku biasa makan untuk burger-burger macam ni. Patty yang ni dia tak kasar tau. Kebanyakan patty-patty yang homemade ni dia akan ada sedikit kasar-kasar sikit. Yang ni dia lembut. Wah, kalau tengok dia memang lembut. Lepas tu aku suka dengan dia punya caramelized onion. Aku cakap tu sang caramelized onion dia sangat sedap. Dia macam membangkitkan lagi tau rasa burger ni. Lepas tu dengan ditambah juga dengan kelemakan daripada cheese tu. Cuma masalah aku ialah burger ni memang besar. Ha, itulah masalah aku. Melempah, geng. Ha. Wah, ada tomato dalam ni. Patutlah basah. Ada tomato dalam salad eh. Layan lagi. Diorang ni kalau buat burger aku rasa tak payah nak komplain banyak sangat sebab diorang memang dah pakar burger daripada street food sampai ke kedai besar macam ni. So tak sangka boleh buka kedai macam ni. Cuma benda ni kecil punya hal, aku nak komplain sikit lah benda ni kecil punya hal. Bagi aku burger ni agak messy. Mungkin kalau boleh kurangkan sedikit sosnya dan lebihkan onion lah. Dia punya caramelized onion tu memang sangat sedap. Untuk sos cheese yang disuntik tu bagi aku dia tak mengubah sangat lah rasa dalam ni. Sebab dia ada sedikit masing-masing, so dengam lah sebab caramelized onion tu manis dia counter sikit dengan cheese tu masing-masing. Okey kan? Aku bagi rating siap-siap lah. Untuk nasi lemak tadi, aku boleh bagi dia rating kesedapan lah. Bagi tegak aku 8.5/10. Aku sangat suka rendang dia. Cuba bagi aku sambal dia tu boleh improve lagi. Sate egg tu aku memang suka, aku bagi 9/10. Dan burger ni pun aku memang sangat suka. Tak sangka aku suka burger macam ni. Aku boleh bagi rating dalam 9/10. Ada beberapa part-part kecil tu aku rasa kedai ni boleh improve sendiri lah. Okey kan? Siapa-siapa yang berada area JB, yang melancung ke JB macam aku, yang berada kat Gelang Patah, yang tak tahu nak makan kat mana, teringin nak makan burger, teringin nak makan nasi lemak ataupun pot-pot yang menarik, cantik, berhawa dingin macam ni, korang boleh datang ke OSB Premium yang berada kat Gelang Patah. Di gerai tepi jalan membawa kepada kedai besar macam ni. Okey kan, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabi. InsyaAllah ada pot-pot baik, ada pot-pot makan menarik, aku ibu tukar. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye-bye.